Warnanya aja ya. Angkat arwana ya. Balik lagi di channel Gois Mam 14 Selamat siang, balik lagi di channel gue Isma 14. Kali ini gue ada di Pasar Ikan Gias Parung lagi nih. Ini hari Kamis, seperti biasa ya. Kita ingin nge-vlog. Tadinya sih pengen nyari ikan koi ini ya. Ini lagi banjir koi hari ini. Koinya melimpah ya. Banyak. Melimpah dan banyak. Ada rencananya kita pengen coba pelihara ikan piranha nih. Piranha. Kalau pakannya gimana ya piranha ya? Oke, lanjut nih. Ini ada banyak ikan ya. Ini lagi banjir ikan koi ya. Koi sama ikan koki banyak. Banjir. Koi lagi, banjir lagi koi. Lapak 58 ya, masukin video ya, sip ya, lagi banjir. Iya ya bang ya. Sana mobilnya nyampe. Ini di lapak 75. Ini ya, 75. Ikan koi lagi banjir ya. Harganya murah-murah. Tunggu buat teman-teman yang pengen beli ikan koi di lapak 75. Sudah ada. Ini bagian keamanan ya sepertinya. Oi, Bang Yadi. Ya, balik lagi di channel Isma 14. Kali ini ya seperti inilah Pasar Ikan Hias Parung di hari Kamis ya. Ini rame banget ini. Di dalam jadi panas banget. Kita rebutan oksigen. Main di pinggir dulu. Biasa sarapan di sini. Ya, kita makan siang dulu. Belum ngisi perut. Cepat sayur ya. Nah. Bincang-bincang dikit bang, boleh nggak? Oke. Namanya bang siapa nih? Bang Rizal. Bang Rizal. Bang Rizal ini di lapak berapa? Lapak 218. 218 ya? Iya. 218 ini keunggulannya apa? Yang biasa ikan dibawa yang paling jadi primadona? Cichlid, lemon, Johani, Sumatera. Itu yang mana ikannya tuh? Oh, Cichlid lemon ya? Lemon. Ya, terus? Sumateranya
Oh iya, sip, mantap nih. Nah ini ya. Oke lanjut, lagi apa lagi? Ini siklit. Siklit ya? Sama ini sama ya berarti? Sama. Oh beda ini aja ya? Beda jenis. Sama jenis gapi. Sama jenis-jenis gapi ya? Ini Black Moscow ya? Black Moscow. Kok kayak ada biru-biruan ya? Iya, kebiru-biruan Black Moscow. Yang ini? Platinum. PB. Bebas. PB apa Ajul. Nih? Hah? Ajul. Ajul. Nah, kita mau tanya nih. Kalau untuk si klot kayak gini, sekantong berapa duit, Bang? Ini eceran satu ekornya sekitar 800. Oh, 800 per ekor ya? Iya. Jadi? Ini ada 150 ekor. Berarti 120 ribuan ya. Nah, terus apalagi? Sama itu juga siklitnya juga. Ini kalau yang kecilnya isi 100. Oh, isi 100. Ya, isi 100. Nah, terus harganya? Harganya bisa disamakan dengan yang lemon. Lemon. Oh, lanjut. Terus ikan apa lagi? Yeah. Yang ini? Tetranya ini merah 400 perak. 400 perak. Ini jenis apa tadi? Sumatera ya? Sumatera. Ini 400 rupiah ya? 400 rupiah. Isinya berapa ini? 100. 100 ekor, jadi sekitar 40 ribuan ya? 40 ribuan. Oke, PB-nya? PB-nya jenisnya itu Ajul. Hah? Harganya 1 ekornya 20. 1 ekornya 20, cepek berarti ya? Kalau ada 5 berarti 100. Oke, di lapak 218. Dengan Bang Rizal. Rizal. Ah, Bang Rizal ini bisa nggak? Apa selain jagang di sini di mana lagi? Di rumah? Di kios. Di kios. Kiosnya di mana? Di Laladon, Bursa Ikan Hias Laladon. Oh, di Laladon. Di Laladon. Laladon ya? Ya. Ada nomor HP yang bisa dihubungin nggak? Ada. WA-nya ya? Oke. Okay. Berapa? Lupa saya. Berapa dapatnya? Bentar. Oh, siap. Halo. 0858. 89 triple 4 1. Oke, jadi selain dagang di sini ada di Laladon. Kalau misalnya mau COD-an bisa juga. Bisa. Oke, ada minimalnya nggak? Ya, adalah kalau jarak tempuh jauh. Oh, ada ya. Ya. Terus makanya nih harga gapinya berapa? Ini murah, rekornya 2.500. 2.500. Ya, yang platinum. Oh, kalau yang beli mukso? Sama juga, samain aja ya? Iya. Oke, jadi ini di lapaknya Bang Rizal, di lapak nomor 218. Nah, jadi buat teman-teman yang pengen beli ikan, di daerah Laladon ya? Ya. Laladon, bisa kontak aja langsung Bang Rizalnya. Oke. Nanti nomor HP-nya seperti biasa, gue tulis di kolom vlog seperti biasa. Oke. Murah loh ya, ini ada yang harga 800 rupiah per ekor. Iya, murah. Ciklit. Ini udah pada dipesen ya? Udah ada yang booking itu. Udah di booking, tinggal diangkut. Jangan dikasih segini lagi. Tinggal di sini lagi ya? Ya. Oke, terima kasih Bang Rizal ya. Oke, lanjut. Kita ada di lapak 211. Ini ada Memphis ya. Ini lagi banjir Memphisnya nih. Seperti yang terlihat ikan Memphis. Nah, ini ya. Belanja banjir Memphis nih. Tiga warna. Triple ya? Iya. Triple. Nih buat teman-teman yang pengen cari ikan Memphis nih, di lapak 211. Kita akan tanya nanti harganya berapa. Abang jaga nih. Yang jaga. Mau nanya dulu nih. Sekantongnya isi berapa duit? Isi 50. Harganya berapa? 50 ribu, berarti sekitar seribuan ya. Nah, jadi ini di lapak 211. Ini ada ikan Memphis lagi banjir nih. Warnanya triple ya. Tiga warna. Ya, syukur-syukur ada yang dapat warna platinum atau silver di sini. Tuh, seperti ini ya. Banjir silver. Memphis lagi banjir. Nah, murah meriah. 50 ekor. Harganya 50.000. Di lapak 211. Dengan Bang siapa nih? Hendrik. Oh, waktu di situ sih.
Oh itu Harry ya? Oh iya, Bang Hendrik, Bang Hendrik. Mau nanya nih. Ini kan ikan Memphis semua lagi banjir nih. Kira-kira kalau misalnya orang beli di luar di pasar bisa enggak? Gimana? Di luar pasar. Nah, ada nomor HP yang bisa dihubungin enggak? Berapa? WA-nya ya? 08 777 37 14 978. Tadi dengan Bang? Bang Hendrik. Oke. Nah, di Bang Hendrik nih lagi banjir ikan Memphis ya. Jadi buat teman-teman yang pengen belanja nyari ikan Memphis bisa kontak nomor HP-nya Bang Hendrik, ini orangnya, atau mampir di lapak 211, lokasinya dekat ketupat ya. Di atas posisinya. Ya, seperti ini penampakan dari ikan Memphis-nya. Triple ya. Tapi ada juga yang di mix enggak gitu di sini. Yang tiga warna atau dua warna, kadang-kadang suka kayak gitu. Apa aja tuh? MW. Yang kayak gimana? Dia corak belang-belang. Belang-belang terus? Yang putih hitam warnanya. Pak? Platinum gitu ada. Jadi bisa ini mixen semua ya? Tapi kalau misalnya ada yang pengen pesen satu warna aja kayak hitam-hitam atau platinum itu bisa nggak? Bisa ya? Harganya udah berubah atau gimana? Berubah ya. Jadi kalau misalnya pengen mesen mix gitu, jadi agak berubah dikit karena waktu ya. Karena waktu buat sortirnya aja ya. Nah, tapi kalau misalnya mau pesen yang ini udah di mix seperti ini juga silakan, cuma 50.000 per kantong. Nah, seperti ini ya. Bukanya hari apa aja? Bukanya Senin, Kamis, Sabtu. Oh, Senin, Kamis, Sabtu tetap dagang ya? Iya. Oke, jadi Bang Hendrik ini di lapak 211 ini dagangnya antara Senin, Kamis, sama Sabtu. Jadi nggak usah takut soal kehabisan ikan Memphis-nya ya. Langsung aja kontak ikan Memphis-nya. Kalau beli banyak lebih dari berapa kantong dapat potongan lagi nggak? Oh, potongan lagi itu mantep tuh ya. Buruan diborong di lapak 211, lapaknya Bang Hendrik. Memphis lagi banjir. Banjir. Oke, lanjut. Memphis ya. Kali lagi dong, selain Memphis apa aja biasa dibawa? Cupang, gapi. Cupang, gapi, terus? Kolar. Hah? Kolar. Apa itu? Ikan kolar. Oh, ikan kolar, ikan apaan? Merah warnanya. No. Oh, itu. Oh. Ya. Macam pelatis. Terus sama macam pelatis gitu. Oh, oke deh. Itu harganya sama ya? Oke, jadi selain ikan Memphis, ada ikan cupang, ada gapi, ada macam pelatis ya. Oke, lanjut ya. Makasih Bang ya. Masih di channel Isma 14. Ini ada yang tanya, "Bang, lu kenapa sih sering nge-vlog di pasar ikan hias Parung?" Pertama, karena jarak ya, karena jarak lebih dekat ke arah Parung ya, ke arah Parung Bogor. Pengennya sih rutin ya, kita nge-vlog ke Jatinegara, ke Rawalumbu, muter-muter kayak gitu. Tapi sekarang nih di pasar Parung juga sebenarnya banyak farm-farm yang belum sempat di-vlogin, dan beberapa teman-teman juga dari pedagangnya pengen nyuruhnya ke farm supaya ngeliat lah loh, kenapa ikan hias Parung itu murah-murah. Ya sebenarnya sih relatif ya, nggak bisa dibilang murah juga. Di daerah Jatinegara juga ada yang murahnya, Rawalumbu juga ada yang murahnya, pokoknya ya relatif aja. Nah, ini jujur lagi full banyak orang nih, seperti yang lihat rame banget, jadi napasnya berebut di sini. Makin ke dalam makin gerah. Jadi kita main di pinggir dulu. Ya, seperti terlihat ya. Oke, lanjut. Nih, ada di lapak C berapa nih? C4. C4 ya. Ini di lapaknya Bang Dirja nih.
Dirja apa Dirga sih? Birja. 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 Birja Sudewo. Nih, lagi ada banjir apa nih? Buntal ya, buntal kelapa. Bentuknya hitam, matanya belok dikit. Tuh matanya belok seperti ini penampakannya. Ya. Boleh. Kantong berapa duit? 150. Isinya berapa nih rata-rata? 10. Isi 10. Berarti sekitar 15 ribuan ya. Nih, ya, jadi ini ada jenis ikan buntal kelapa ya. Kenapa disebut nama kelapa? Bulat. Kayak kelapa. Dikasih nama kelapa karena dia bulat, bukannya buntar rata-rata bulat ya? Iya. Iya kan? Rata-rata bulat kan kalau dipegang ya? Iya, rata-rata. Kan ada kayak buntal fahaka, terus buntal warna hijau. Ini buntal kelapanya. Ini kelapa. Mutiara. Iya, mutiara. Jadi di lapak K4 ini, di lapaknya Bang Dirja. Dirja Sudewo. Sudewo dia asing. Nih, ikan buntal kelapa. Murah meriah. Sekitar 15 ribu per ekor. Tinggal dikali jumlahnya aja. Ini juga nih yang langka nih, jarang lihat. Nah, ini adalah ikan kulilut ya. Kulilut apa India? Kalau ini berapa sekantong? 100 ribu. Isinya berapa nih? 100. Isi 100, berarti sekitar seribuan ya? Iya. Nih. Ya. Kulilut. Ada Levin. Ada no. Ada jualan. Banjir red leaf tiger panda. Red leaf tiger panda. Wih, cakep nih. Buat aquascape cocok nih. Seribuan per ekor. Ini orangnya ya, tuh. Lanjut. Jujur nih napas kalau di sini ya. Kalau lagi rame ya seperti ini ya. Banjir, beberapa jenis ikan, sampai ikan diskas. Oh, cakep-cakep lagi diskas, saya lagi dibungkus diapiin. Kura-kura hijau ya? Iya, kura hijau. Hijau. Hijau itu nggak ada. Banjir, baru netes nih. Berapaan? 15 ribu. Iya, boleh. 400. Ya. Banjir. Air tawar ini. Ini hiu air tawar. Ikan apa? Cipenser. Cipenser. Oke, dia lampaknya koleo. Lampak satu. Thank you.
bagus pak. Udah mau makan juga. Makannya udah bagus pak. Ini jenis ikan apa, Bang? Hiu. Oh, hiu ini. Kayak hiu purba ya. Koleo nih, di lapaknya Koleo 01. Ada hiu purba. 95 lah, paling. Ini apa? Oh, perot. Ada namanya Leo. Orang kan semua itu 9,5. Lanjut.